Bupati Kepala Dinas Kabupaten Mermono Perso Sarang Ibu Sadia Rauta Bati Nasional Hidrati Hibidina Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Assirata Al-Mustaqim Sirata Alladhina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, silakan dibuka kitab Ayyuhal Walad. Bacaan kita ada di halaman 10 baris ketiga dari atas. Bacanya wa qala al-Hasan rahimahullah. Baca kita ada di halaman 10 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. وقال الحسن رحمه الله تعالى berkata Imam Hasan Basri. Hasan Basri ini min akabir tabi'in, tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengambil ilmu dari Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, talabul jannah bila amalin, mencari surga atau menuntut surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa beramal. Artinya orang kepengen masuk surga tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan zambun minaz zunubi, satu dosa dari sekian banyak dosa. Berharap surga tanpa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu dosa dari sekian banyak dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala panggil hamba-hambanya yang beriman untuk masuk surga ya dengan beberapa kriteria. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Tuhanmu dan menuju kepada surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqi, surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lanjutan ayatnya, alladzina yunfikuna bisarrati wadzarra, orang-orang yang beramal, orang-orang yang berinfak dengan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu banyak uang dia mau berinfak, di waktu sedikit uang pun dia tidak pernah berhenti dari berinfak. Yunfikuna bisarrati wadzarra. Dan ya banyak lagi kriteria orang yang dipanggil Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan beliau berkata Imam Hasan Basri, alamatul hakikat, tanda hakikat itu adalah tarku mulahazat bil amal, meninggalkan melirik amal, artinya tidak melihat-lihat amal yang sudah kita lakukan, tidak mengenang-enang amal baik. Ada orang ya lewat kotak amal di depannya, ya begitu dia rogoh ya kantong untuk masukkan uang, cari yang kecilan nggak ketemu, terpaksa yang biru atau yang merah dia masukkan ke dalam kotak amal. Biasanya yang coklat saja itu ya 10.000, 5.000. Ditumben 50.000, cari-cari nggak ada 50.000. Seminggu masih terkenang-kenang itu. Masya Allah, 50.000 saya infak. Masya Allah, 100.000 saya infak.
namanya mengenang amal, ya, atau dia baru tumben sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat masih terkenang-kenang sama dirinya. Nah, ini tidak dianjurkan kita mengenang-enang amal baik. La tarkul amal, bukan tidak beramal. Hakikat itu meninggalkan mengenang amal bukan tidak beramal. Beramal tetap, tetapi yang kita tinggalkan adalah mengenang, ya, amal baik kita, mengingat-ingat amal baik kita. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang yang cerdas itu, kata Rasul, ya, bukan orang yang banyak titelnya, bukan orang yang banyak kuliahnya, bukan orang yang banyak baca bukunya, bukan orang yang banyak hafalannya. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsah, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila, dan dia berbuat, beramal, lima ba'dal mauti, untuk sesuatu atau untuk kehidupan setelah kematiannya nanti. Itu orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas itu, ya, bukan orang yang banyak bacaannya, banyak hafalannya, banyak pendidikannya, tapi orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mampu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian nanti. Itulah orang yang cerdas menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia percuma orang banyak ilmu tapi kalau tidak, ya, beramal. Percuma orang, ya, banyak baca buku tapi kalau dia tidak mengamalkan. Wal ahmaku, sebaliknya, kata Rasul, orang yang bodoh itu, orang yang dungu itu adalah manittaba'a hawa, orang yang senantiasa meninggalkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi ta'ala, dan dia berangan-angan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aman, yang akan banyak angan-angan. Dia berangan-angan diampuni Allah, dia berangan-angan mendapatkan rahmat Allah, dia berangan-angan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah sabdakan dalam hadis lainnya, tidak seorang pun di antara kita yang masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu, kata Nabi, qaribum minal muhsinin, dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kan pernah kita baca itu riwayat, ada seorang yang ahli ibadah di masyarakat Bani Israel. Dia beribadah 70 tahun. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-henti 70 tahun. Tak diselingi dengan maksiat. Luar biasa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk datang kepada si abid ini, kepada orang yang ibadah puluhan tahun ini, ibadah dengan maksimal, kemudian tidak diselingi dengan maksiat. Katakan kepadanya, wahai malaikat, dia dengan ibadahnya yang sehebat itu tidak bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang malaikat menyampaikan kepada orang ini, hai fulan, ya, aku sampaikan kepadamu bahwa kamu dengan ibadahmu yang sedemikian rupa, sedemikian hebat, ya, kata Allah, belum pantas masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan, wahai malaikat, ya, pantas dan tidaknya masuk surga itu wewenang Allah. Tapi kewajiban saya sebagai hamba dan makhluk Allah adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
saya ibadah mah ibadah saja, adapun masuk surga atau neraka itu adalah hak wewenang Allah. Ya, tidak ada urusan dengan saya, yang penting saya ibadah. Maka setelah itu malaikat pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya Allah lebih tahu. Tanpa disampaikan pun Allah tahu, tapi prosedurnya begitu. Malaikat laporkan, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, begitulah hamba-Mu memberikan jawaban setelah aku kabarkan bahwa dia dengan ibadahnya yang puluhan tahun maksimal itu tidak berhak masuk surga. Dia katakan jawaban yang semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hai malaikat, sampaikan kepadanya bahwa dengan ya keyakinannya itu, dengan keyakinannya yang semacam itu, ya kewajibannya sebagai hamba dia adalah beribadah kepada Allah, maka dia sekarang berhak masuk surga-Ku. Dia akan Aku masukkan ke dalam surga." Jadi bukan dengan amal yang puluhan tahun sehebat itu, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, nasihat selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, kam min layalin ahyaitaha, wahai anakku, berapa banyak malam yang engkau hidupkan, kau bangun malam, bitikraril ilmi, dengan mengulang ilmu. Biasa kalau santri, kalau thalabah menuntut ilmu, malam bangun baca-baca ilmu. Wa mutala'atil kutubi, dengan membaca berbagai macam kitab. Wa harramta 'ala nafsika an-nawma, engkau haramkan atas dirimu tidur. Ya. Engkau begadang malam, engkau haramkan atas dirimu tidur guna untuk membaca berbagai macam ilmu. La a'lamu ma kana al-ba'ithu bi, saya tidak tahu, kata Imam Al-Ghazali, apa motivasimu di dalam begadang malam mutala'ah ilmu, membaca banyak kitab-kitab, apa motivasimu? In kana naila aradid dunya, kalau pendorong atau motivasimu adalah meraih materi dunia, oh saya kepingin jadi orang pintar, kalau saya jadi orang pintar saya akan diangkat menjadi ketua ini, menjadi pembina ini, menjadi ketua itu, ya ada nanti ya gaji yang akan saya dapatkan. Ya kalau dengan kepandaianmu itu ya orientasinya adalah ya materi dunia, kata Imam Al-Ghazali, wa jazba khutamiha, dan menarik mengambil keuntungan-keuntungan dunia, wa tahsila manasibaha, mendapatkan bagian-bagian ataupun pangkat-pangkat dunia, wal mubahata, dan kebanggaan-kebanggaan, alal akroni, atas kawan-kawanmu, wal amsal, dan orang-orang yang selevel dengan kamu. Kalau itu tujuan belajarmu, kalau itu tujuan menuntut ilmumu, fawailul laka summa wailul laka, celaka kamu, celaka kamu. Nah ini banyak orang sekarang belajar cari ilmu tujuannya materi dunia. Ya, kuliah lagi tujuannya semata-mata materi dunia, agar naik pangkatnya, agar itu, ya celaka kamu, kata Imam Al-Ghazali. Tujuan kita satu, ya satu, menjalankan perintah Allah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Adapun nanti bagian-bagian dunia Allah yang akan berikan kepada kita. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'ati, syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jika tujuanmu baca kitab, menghafal hadis, menghafal Quran, tujuannya untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghafal Quran bukan untuk tampil di RCTI, katakan. Bukan untuk mendapatkan juara pertama, kedua dan ketiga. Bukan untuk mendapatkan trofi dan hadiah-hadiah yang lainnya. Tapi semata-mata untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tahzibi akhlaqika, dan untuk memperbaiki akhlakmu. Baca kitab-kitab tasawuf semacam itu, ya.
untuk memperbaiki akhlak kita. Wa kasri nafsi al-amarati bis-su', mematahkan nafsu yang memerintah kepada kejahatan. Nafsu yang ada di dalam hati kita banyak. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Ya, nafsu yang buruk yang senantiasa memerintah kepada kejahatan. Kita patahkan itu dengan banyak membaca. Fatuba laka summa tuba laka, maka keuntungan untukmu kemudian keuntungan untukmu dunia dan akhirat. Walaqad shadaqa man qala, sungguh betul, sungguh benar orang yang berkata syi'ran dengan satu syair. Ada syair di sini. Sahrul uyuni li ghairi wajhika da'ibun. Bergadang di malam hari, melek mata di malam hari, yang tujuannya itu bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Sia-sia. Kemarin bulan Ramadan kita ya di malam-malam ganjil banyak begadang. Yang kita cari adalah malam Lailatul Qadar. Semata-mata malam Lailatul Qadar bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Ya, sia-sia. Wa buka'ukunna li ghairi faqdika batilun. Tangisan orang-orang yang bangun malam salat tahajud, munajat kepada Allah, menitikkan air mata pun sia-sia kalau bukan karena kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena merasa jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladu wahai anakku, isma syi'ta. Ini sebagaimana pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, is hiduplah ma syi'ta, semaumu. Silakan. Hiduplah semaumu. Mau taat silakan, mau maksiat silakan. Mau baik-baik sama orang silakan, mau bermusuhan juga silakan. Isma syi'ta. Silakan hidup semaumu. Karena Allah itu ya memberikan kebebasan kepada hamba, tapi ada ya. Lanjutannya, fa innaka mayitun. Ya, tapi ingat kau akan mati. Hidup semau silakan, tapi ingat fa innaka mayitun, kau akan mati. Yang kematian itu adalah gerbang akhirat. Yang setelah kematian kita akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Jadi silah. Ya, isma syi'ta, hidup semaumu. Ya. Fa innaka mayitun, karena engkau akan mati. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, mereka berpikir setelah mati begitu saja, tidak ada apa-apanya. Maka dia tidak merasa perlu untuk beramal saleh, tidak merasa perlu untuk ya beramal baik. Wa ahbib ma syi'ta, cintai apa saja yang engkau kehendaki, silakan. Cintai istri, silakan. Manusiawi, cinta anak, silakan. Cinta harta benda, silakan. Tapi ya fa innaka mufariqatu, mufariqu. Karena engkau akan berpisah dengan seluruh yang kau cintai. Cinta kepada istri. Ya, ketika istri kita yang meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia, itu adalah batas pemisahnya. Cinta dengan anak silakan, tapi jangan kecintaan kita kepada anak menyebabkan kita lalai daripada zikrullah. Dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan anakmu, hartamu menyebabkan engkau lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat hadir majlis ilmu karena sibuk dengan anak. Tidak sempat ibadah karena sibuk dengan harta. Ini
namanya lalai ya dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang ya biasanya jam setengah enam, setengah jam sebelum maghrib dia sudah ke masjid, dia sudah ke musola ya biasanya. Tapi ketika satu hari ba'da asar datang ya motor baru dari dealer, mobil baru dari dealer datang jam 5, motor baru datang jam 5 yang dia pesan dia beli, mobil baru datang jam 5 ya biasanya setengah 6 ya kemarin-kemarin berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, berangkat ke musholat. Begitu datang mobil baru, datang motor baru, satu jam sebelum maghrib datangnya, maka ya sepertinya berat untuk dia tinggalkan motor barunya, mobil barunya untuk sholat berjamaah di masjid yang biasa dia lakukan. Wah, dia lihat dia ya diperiksa-periksa satu jam itu, termasuk yang melalaikan. Besoknya ya maghrib biasanya setengah enam sudah siap-siap ke masjid, ya motor barunya dia pakai, becek-becekan, hujan-hujanan jam setengah enam, ya biasanya ke masjid dia tarik selang, dia siram itu motornya, dia cuci motornya itu setengah enam maghrib, mau maghrib dia cuci motornya. Ini yang dikatakan hartanya telah melalaikan dia dari zikrullah. Padahal habis maghrib bisa, padahal besok-besok bisa, padahal dia bawa ke sini juga bisa. Silakan cintai apa saja yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, beramallah semaumu, fa innaka majziyun bihi, karena engkau akan dibalas dengan amalmu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal baik walaupun sebesar biji bayam, sebesar biji apa yang paling kecil ya, maka dia akan lihat balasan kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan amal buruk sebesar biji bayam, dia pun akan melihat balasannya nanti di hari kiamat, bahkan di dunia. Pernah saudara sekalian, ada seorang ibu ya, ketika dia hendak makan sepotong roti yang dia mau makan, tiba-tiba ada sapi, ada tukang minta-minta datang untuk minta makanan. Bu, sedekah bu, saya belum makan dari pagi. Ya, ketika dia akan suap itu.